M. Zikri, residivis kasus pencurian, kembali berhadapan dengan hukum karena melakukan pencurian dengan kekerasan, yakni merampas sepeda motor milik seorang perempuan warga Kuala Kapuas, Kapuas. Kasat Reserse Polres Kapuas, Inspektur 1 Yudi Hartanto Selasa siang mengatakan, M. Zikri diringkus tim buser gabungan Polres Kapuas dengan Polsek Selat dan Polsek Kapuas Kuala Kamis malam di Jalan Poros Anjir Palampai, Kecamatan Kapuas Kuala. Karena melawan, pelaku dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki. Selain meringkus Zikri, polisi juga meringkus Udi, penadah sepeda motor curian. Sepeda motor dibeli Udi dengan harga 2,5 juta rupiah. Oh, malam jam berapa? Kami mengamankan lelaki inisial M yang diamankan kami di wilayah salah satu kecamatan di Kabupaten Kapuas. M ini adalah pelaku curanmor di mana modus operandinya saat itu dia mengantarkan kawannya. Setelah itu kawannya ini setelah sampai di lokasi kemudian ditendang motor tersebut. Setelah kawannya jatuh, kemudian motornya dibawa pergi oleh lelaki M ini. Saat ini saudara M itu sudah kami proses di Polres Kapuas, Satreskrim Polres Kapuas, dan kita kenakan pasal 365. Sebelum menjual sepeda motor curiannya, M. Zikri terlebih dahulu mengubah warna sepeda motor, merusak nomor mesin, dan nomor rangka kendaraan. Dari Kuala Kapuas, Kapuas, Ririn Binti melaporkan.